Ya, sekarang kami dalam aktiviti menuju ke kolam ataupun tagal yang dipanggil di kawasan Nolapak sini. Bersama dengan saya Tenggo 4, Tenggo Romeo 79, Tenggo X-ray 57. Kami bergerak dan cuba untuk itulah menghabiskan masa lapang pada hari Minggu ini. Perjalanan daripada Sabati tadi ke Luanti tidaklah jauh. Cuma ya sebatang rokok saja untuk sampai di samping 34 melambai-lambai. Ya, beliau sudah terlupa lah itu. Bahwa pukul 2. Ya. Nah, kita perhatikan kawasan-kawasan rekreasi Taman Luanti. Ya. Anda dapat perhatikan di sini beberapa buah rumah dan ahli-ahli keluarga yang singgah untuk menikmati sungai Luanti ini. Kami juga ada dibekalkan itu dengan makanan untuk ikan. Ini tujuan baja ini adalah untuk menarik ikan tersebut agar datang kepada kami dan memberi perkhidmatan seterusnya. Dan apa kata kita terus ke kolam ataupun sungai Luanti. Oke, sekarang saya betul-betul berada di bawah jembatan gantung Luanti. Dan ya kita perhatikan ini adalah pondok ataupun pengawal yang menjaga pintu masuk Luanti. Ya. Dan dapat diperhatikan sekitar kawasan restoran disediakan. Nampaknya rakan-rakan saya Tenggo 4, Tenggo Romeo 79 dan Tenggo 57 tidak sabar untuk masuk ke dalam kolam ataupun sungai yang telah ditagal untuk beradu dengan ikan. You cannot see me. Nah, itulah itu tadi. Tenggo Romeo 79 seluar buntak nomor 2. Jadi ya. Sekarang saya dah sampai kawasan ya jembatan Luanti. Di samping rakan Romeo Bravo ada juga di sini bersama. Oh, di mana nih? Ya. Saya pun ditagal di sini dalam sini nih, di bawah sungai. Oh, dia. Inilah kawasan sungai yang telah ditagal oleh penduduk kampung menjadikan dia kawasan rekreasi ataupun kawasan untuk menikmati ya urutan daripada ikan-ikan yang berada di dalam sungai ini. Dan boleh nampak ikan tersebut. Jadi ikan-ikan ini memang sedang menanti untuk jelawat. Untuk rakan-rakan saya turun ke dalam sungai serta memberikan makan. Yang mana ikan ini juga akan memberikan perkhidmatan mengurut lah tu. Ya tidak apa. Ini kali anda tuan di kawasan ini. Jadi ikan-ikan itu memang berminat untuk. Genggam. Ya. Genggam. Okay, genggam. Genggam, genggam tangan tu. Aduh. Tak ajak sudah habis ay. Itulah jangan buka genggam pinggang. Okey. Au. Jangan kalau mau turun kasih paras air tu supaya nampak tua kita. Ay ada. Oh, kan. Gigit ay. Ha? Okay. Bukan dia gigit, dia pergi ambil tu kulit mati. Kem gambar. Bagus begini tuan. Masuk, kemudian pusing, baru digambar begini. Ay nanti aku terbalik di sana macam mana? Tidak. Okey. Jap. Okay. Sekarang rakan-rakan saya telah pun masuk ke dalam kawasan ikan yang mana Tenggo X-ray 57 begitu kegelian apabila ikan-ikan itu cuba untuk meramas beliau. Itu lagi. Jangan takut, tiada gigi nih. Jangan malu-malu. Tidak ada gigi. Lomba.
Tiada gigi. Gigi palsu pun tiada. Geli lah memang. Tak jatuh. Bagi makan ya. Terlibat tadi. Makasih kita yang di rumah saya ya. Sebotas kami gitu. Kalau jalan muntah kami habis pingsan muntah-muntah ya. Muntah-muntah put ya. Oke. Now we shoot on. Oke. Oke, sana lagi. Kau fokus sana. Ada kontak ke saya tadi? Kontak. Gigi-gigi ada kan? Nah, kasih itu nyari dulu. Nanti pindah lagi gigi. Pindah lagi gigi itu udah. Ayo, biar lah kalau cermin. Akarau. Udah gini. Bagus lagi remasan ini kan daripada remasan Sumandak. Oh. Lagi satu jelas. Ah, sebatas aja. Ini pada kata-kata, Pak. Jangan kasih sampai begitu. Tolong ambil satu plastik sana. Ini. Botol, awas. Beli. Botol. Botol. Ini tuh. Oh. Dua orang ambil masa yang lama nih kan untuk menagal sampai jinak nih ya. Iya. Aku pun kena juga dari tadi. Jadi yang kau order kalau kau tarik itu.